Buku apa kamu lu? Geng, jenaho. Kan, pisang dia tarik dia tarik semua ha, macam tu ucap lah. Dah siap. Senang kerja ni. Wah, ada sungai kan. Senang kerja ya, ada sungai. Tarik sekali. Oh, ada telur. Ada telur ni. Eh? Oh, memang tumbuh saran dia bersatu je lah. Ya, tadi kita tangkap udang. Tapi rupanya tadi tak record. Tapi dah dapat dia. Kita dapat kat celah tadi. Dia dah makan yang sisa kita orang siang tadi. Aku tangkap dapat pakai tangan tu. Gorgon. Ini lihatlah gorgon itu. Lihatlah gorgon itu masih hidup. Sampai tercabut tangan dia. Lomo-lomokan guys. Lomo-lomokan celah-celah ni. Ada buatlah bol. Acap puan. Ekor dia keluar. Kata tu. Dia senyit. Gila bawang. Wah, macam banyak sangat eh bawang. Tak ada, potong. Tapi kita tanam dulu. Kita pun tutup. Tubuh dalam. Oh, wow. Buat-buat kuah asam. Tak kena timpa yang macam-macam. Udang. Ini apa dia punya? Yang pek-pek ni, ini penambah rasa ni. Wow. Udangnya. Teman. Ya Allah. Sudah sedap sangat selor ni. Dah. Alright, hey. Kita punya lauk hari ni ikan selar goreng dengan kuah asam. Tuh, batu ni. Apa? Mandi malam-malam kan. Jom mandi. Thank you.
So dah 12 lebih dan tidur dah. Okey, kebiasaannya sebelum tidur ni memang saya akan charge semua barang-barang saya. So, kalau korang nak tahu, kerja sebagai YouTuber ni banyak benda-benda yang perlu di-charge. Terutamanya kamera, kalau pergi camping macam ni lagi-lagi barang-barang elektronik yang lain seperti macam lampu. Kalau tengok kamera saya tu, saya guna 3 kamera kan. Kamera GoPro Max, GoPro Hero 9 dengan Camry ni, main-main kamera saya. Kalau untuk malam, saya akan guna mirrorless punya kamera ni. So semua benda ni kena charge dan saya juga ada bawa drone, saya kena charge bateri drone saya. Bila pergi camping ni, sumber tenaga untuk charge ni memang penting. Kalau korang nak tahu macam mana saya charge semua barang-barang saya menggunakan benda ni lah. Okay, ini adalah portable power station Magnet Core, iaitu model NES500. Apa yang bestnya NES500 ni? Yang bestnya kapasiti dia memang besar dia, tapi saiz dia kecil. Kapasiti dia ialah 518 watt-hour bersamaan dengan 144,000 mAh. So yang bestnya, saiz dia memang compact ya. Saiz dia memang compact tapi tenaga dia lebih banyak. So biasanya kalau saiz 500 watt-hour ni biasanya memang besar, nampak lah. Tapi yang ini saiz dia kecil, berat dia dalam 5 kilo lebih. Tak terasa sangat berat dia. Memanglah kalau kita tengok 5 kilo berat, tapi bila dia buat dalam bentuk yang compact macam ni memang tak terasa lah. Dan kalau korang tengok, saya boleh bawa dia dekat atas kayak. Saya boleh letakkan dalam waterproof bag dan saya boleh letakkan atas kayak. So memang tak ada masalah, saiz dia memang saya sangat-sangat suka. Jom saya terangkan spek dia. NES500 ni datangkan dengan 18650 Li-ion battery. Kapasiti dia 518 watt-hour bersamaan dengan 144,000 mAh. DC input dia 14.4 volt sehingga 26 volt dan boleh mencapai sampai 10A, 160 watt max. AC output dia saya memilih 220 volt. Okay, sebab negara kita menggunakan 220 volt. 2.27A, 50 Hz pure sine wave, 500 watt, 1000 watt surge. Untuk CIG lighter output dia 12 volt, 10A, 120 watt max. USB output 5 volt, 2.4 amp, 12 volt max untuk each port, maknanya setiap port tu lah. USB-C output dia pula 5 volt, 3 amp, 9 volt, 3 amp, 12 volt, 3 amp, 15 volt, 3 amp, 20 volt, 3 amp, 60 watt max. Okay, operating temperature dia di antara negatif 10 hingga 40 darjah Celsius. NES500 ni didatangkan dengan 4 jenis output lah. Yang pertama adalah USB-C output, iaitu 60 watt punya output. Yang ini kita dikirakan fast charging. Kemudian kita ada USB-A output, ada 3 lubang USB-A. Dan kemudian kita ada 12 volt cigarette lighter punya output. Dan yang terakhir kita ada 220 volt AC output. Yang ini kita guna plug lah, sama ada 2 pin ataupun 3 pin. Untuk charge Nightcore NES500 ni, kita ada 3 cara, iaitu yang pertama adalah AC adapter, iaitu direct plug. Okay, yang kedua adalah menggunakan car charger. Dan yang ketiga adalah menggunakan solar panel 100 watt. Okay, biasanya kalau menggunakan AC adapter ni mengambil masa 8 hingga ke 10 jam lah. Tetapi kalau menggunakan solar panel 100 watt, ya, dia mengambil masa separuh daripada tu. Maknanya dia lebih cepat, dalam masa 5 jam dia dah penuh. Okey geng, selain daripada saiz dia yang kecil, NES500 ni juga dilengkapi dengan pelbagai protection safeguard. Antaranya adalah overcurrent protection, short circuit protection, over discharge protection, overcharge protection, over voltage protection dan thermal protection. Inilah yang saya gunakan untuk saya charge semua barang-barang elektronik saya. So lepas ni kalau pergi camping, benda ni memang sangat-sangat penting lah. Sekarang ni zaman teknologi ni kan, so kalau pergi camping memang sumber tenaga ni memang sangat-sangat penting lah. Untuk kita charge headset kita, untuk kita charge apa-apa je lah. Kadang-kadang kita pergi camping, kadang-kadang kita perlu bawa laptop untuk kerja ke, ataupun apa-apa kamera kita macam ni lah. Contoh-contohnya lampu, kalau kita pergi 3 hari 2 malam kan, memang tak tahan lah lampu ni. Macam ni baru pakai 1 malam dah nak habis dah. Jadi saya perlu charge. So memang sangat-sangat berguna kan benda ni. Right, so kalau korang berminat dengan NES500 daripada Nightcore ni, korang boleh tengok link dekat bawah saya letakkan. Dan ianya merupakan investment yang sangat-sangat bermakna. Alright gang, so good night.
Start it up. Boleh tahan lagi ombak pagi ni, guys. Hari yang kedua. So, kita orang nak try lancar lagi. Cuaca nampak macam sangat baik. So, hari ni kita nak pergi yang Unjam semalam kita pergi tu jauh. 3 kilo lebih. So, kita nak terus pergi ke sana dan try main kat area sana lah. Sebab dekat sini kurang ikan sikit. Campsite kita orang dah kemas. Okay, nanti kita orang akan naik balik dekat campsite ni. Tengah hari nanti, baru kita orang akan kemas semua untuk balik lah. Semoga ada hasil hari ni dan semoga menggasak. Jom kita lancar. Dia naik. Apa kita buat ni? Kita buat ni. Mari kita rehat panjang lah 2 bulan. So, dah pukul 8.45 eh. Tak minta lah trolling mengena. Lama dah tak kena ni. Jom. Alright, geng, kita dah sampai kat Unjam. So, kita cari umpan dulu. Ini umpan halus ni. Kecil, kecil. Jamburi. 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 Aku letak umpan je ni. Aku comel ni. Kami sangat ni. Aku dah ketuk tadi tak ada. Lepas tu oh, semua saiz-saiz comel dah duk. Yeah, kerapu. First try of the day. Oh, buah ketam terus tu. Kak Ji, kita lepas balik kecil sangat. Panggil mama dia. Right. Yes. Saiz comel ni. Jadi keluarga dia kat sini luk. Kerapu manis. Ini saiz boleh bawa balik. Tadi kecil sangat. Ini boleh lah. Saiz dia. Lepaslah untuk bawa balik. Akhirnya jumpa juga spot nak betuk. Daripada tadi mencari. Boleh kan, walaupun kecil tapi kita goreng. Oh, alright. Oh, ya, ada. Sorry ya, geng, guna UL ya, sebab saiz dia macam comel. Malas nak pakai ni. Okay, good size sikit lah daripada tadi. Boleh lah nak goreng, boleh lah. Akhirnya ada juga strike elok lah. Jik lah. Boleh kan kalau ada kabur sikit, ada wap dekat sini. Sebab bila camping ni biasa lah. Bila camping kita duduk dalam kemah tu, dia kuap kan. So dia agak, dia akan dalam kamera pun nanti akan jadi ada wap. Lagi kalau kemah tu kecil, kemah kecil lagi lah. Kendaraan tu kurang.
naik boleh lah, comel pun comel lah. Dia goreng. Tak tahu lah simpah ke kerapu ke. Simpah. Cuma aku lihat. Truk ya. Wih, good size ni. Good size ni. Wih. Wih. Alhamdulillah, good size. Alhamdulillah. Wow. Dah. Alhamdulillah. Good size. Oh, alright ni. Yeah. Size hidangan. Betul. Kena juga tu rasa berat dia. Walaupun bukanlah monster kan. Tapi tak. Alright gang, sekarang dah pukul 2 dah, 2.10 minit. So saya dah nak gerak naik. Alhamdulillah ada juga sikit lah hasil untuk bawa balik kan. Boleh lah 3 ekor kerapu kan. Buat lauk dengan semalam jenahak cekor, boleh lah. Trip ni memang mencabar geng. Memang mencabar daripada start kita orang sampai nak lancar, sampailah kita orang nak mendarat dekat campsite, dan sampai hari ni ombak masih lagi kuat. Fuh, memang tak tahu macam mana lagi nak balik. Kita macam mana kita baru fikirlah. Saya dengan Luke dia senang je. Janji lepas pergi balik fikir lain. Balik fikir kemudian. Baik geng, so nak bagi tahu sebenarnya mungkin ini adalah last video saya bersama dengan kayak biru. Kayak kesayangan kayak biru ni adalah last saya bersama dengan kayaking Langkawi 12 ni. Saya dah berhenti dah main kayak, habis lah ni last lah. Malas lah kan, malas lah ombak lah. Ok, so sampai di sini saja. Tak ada lah geng. Mana ada, saya tak bersara lagi. Ni memang minat saya, insyaAllah lambat lagi kot nak bersara. Kalau dah tak ada kudrat tu baru bersara kot. Sebenarnya saya dah habis kontrak saya bersama dengan Kayaking. So ni adalah video terakhir saya membawa brand Kayaking. Saya dah tak bawa brand Kayaking dah lepas ni. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada, terutama kali kepada Kayaking lah. Sebab bagi saya peluang untuk mencuba kayak Langkawi 12 ni. Bagi saya memang sangat-sangat okey kayak ni. Memang ada kelebihan dan ada kekurangan. Mana-mana kayak pun mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Tapi kekurangan dia tu tak memberi masalah sampai kita tahap kita tak boleh nak pergi memancing, tak boleh nak pergi kayak. So kalau korang tengok video dua ni ataupun video-video sebelum ni, saya lawan ombak macam mana. So memang terbukti kayak ni memang berkualiti kan. Tapi macam kita beli barang ataupun kita beli kereta, kita tak boleh nak compare harga kereta RM30,000 dengan kereta RM200,000. Tu keselesaan dia lain. So bagi saya ini dah cukup. Apa yang saya katakan, dia dah cukup untuk kita pergi memancing. Tak ada masalah.
laju. Saya paling suka, apa yang saya paling suka ialah dia laju lah. Dan suggest saya adalah kepada siapa yang nak beli kayak Langkawi 12 ni, make sure berat badan tu lebih kurang dalam 50 ke 70, macam tu lah, baru dia sedap. Boleh, dia sebenarnya memang berat maksimum memang boleh lebih lagi sampai 100, 120 macam tu, kalau tak silap saya lah. Tapi nak selesa, bagi saya kata nak selesa, sebab kayak yang design dia panjang, tirus ni dia lebih untuk laju. So stabil dia tu, kalau kita berat dia akan beroling sikit. Tapi kalau macam badan saiz macam saya ni memang sangat-sangat sedap lah. Okay, so saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Kayaking, terutama sekali kepada Abang Azril, sebab memberi kepercayaan saya untuk membawa brand ni selama lebih 2 tahun saya rasa. Lebih 2 tahun. So memang banyak pengalaman saya, banyak banyak kenangan manis kan, banyak kenangan pahit pun ada, kenangan manis pun ada. So terima kasih banyak Abang Azril sebab bagi saya peluang untuk cuba kayak ni. Sebab pula sebab dah lama dia dah sebati dengan kita kan. So kalau tanya saya recommend ke untuk siapa yang nak beli kayak ni, memang saya recommend. Tapi kena keep in mind, kita tak ada kayak yang sempurna . So korang tak boleh nak anggap beli kayak ni, oh tak ada kekurangan langsung. Dia ada kekurangan-kekurangan dia lah. Antaranya ialah depan dia agak rendah sikit. So bila ada ombak dia akan mencedok air lah. Bila mencedok air, memang air akan masuk sedikit dekat area hatch depan tu. Tapi bukanlah sampai masuk sampai tenggelam tu, taklah. Dia ada air lah dalam hatch tu. Jadi saya memang standby beach pump untuk kita keluarkan air bila dah sampai pantai. Itu antara kekurangan dia lah. Yang lain bagi saya tak ada masalah. Saya memang suka dengan kelajuan dia. Alright. So kayak apa pula selepas ni? Kayak apa pula selepas ni . Korang kena tunggulah. Bukanlah kayak yang orang kata melampau-lampau mahal. Tapi kita upgrade sikit lah. So nantikan geng. Pastikan korang nantikan video akan datang. InsyaAllah video tu saya akan menggunakan kayak yang baru. So stay tune geng. Jom kita pergi ke campsite dan kemas-kemas lah. Apa lagi? Jom. Okay, geng, kita dah kemas-kemas, campsite pun dah kemas. Tak barang lah tengok. No. So, jom kita pergi ke darat, semoga selamat. Ombak dia ada tapi tak berapa tinggi macam kita orang sampai tu lah. So, minta-minta dekat sana nanti pun okey. Okey geng, so berakhirlah sudah kita orang punya aktiviti mencari penyakit. Trip cari penyakit tu. So memang rasanya trip ni paling mencabar takat ni. Ni semua idea Luke ni. Cuma idea lah, tak ada lah. Sebenarnya saya ajak Luke, tak pasal-pasal Luke pun terpaksa merana melawan ombak semalam. So tapi walaupun penat, walaupun mencabar, tapi memang best lah pengalaman lah. Pengalaman so geng, sampailah masa untuk meninggalkan kayak biru. Tak tahu lagi, mungkin akan dijual ke apa ke, saya tak tahu lagi. Tapi tak, bukan biru. Bukan biru. Salah. So kalau kau nak tahu kayak apa next, kau kena tunggu lah video dia. Okay geng, so sampai di sini saja. Terima kasih yang dah tonton part 1 dengan part 2 ni. Make sure kau tonton dua-dua. Tak adalah kau pening tiba-tiba dia jadi benda ni, tiba-tiba jadi benda ni kan. Okay, sampai di sini sajalah penutup. Dan sampai sini sajalah video bersama dengan Kayak Biru. Terima kasih kepada korang yang dah support saya daripada dulu sampai sekarang. Terima kasih kepada Kayaking bagi peluang bawa jenama ni selama 2 tahun lebih. Terima kasih kepada Abang Azril sekali lagi. Okay, kita jumpa pada next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.
Bye-bye.